Selamat pagi Civitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di lapangan bola Universitas yang Andalas belakang luruskan dalam depan rangka upacara peresmian penerimaan mahasiswa baru dan pembukaan bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah Bakti tahun pelajaran 2016-2017 Universitas Bangga Andalas. Yang belakang luruskan depan. Di belakang saya telah hadir sekitar 5.568 mahasiswa baru yang telah memadati lapangan bola sekitar pukul 7 pagi tadi. Yang pertama itu siap-siap kelompok dari salah. Mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah ini berbaris dengan tertib sesuai dengan kelompok yang telah dibagi oleh panitia bakti di hari sebelumnya. Setelah dikumpulkannya mahasiswa baru di lapangan bola Universitas Andalas, acara dilanjutkan di gedung auditorium Universitas Andalas. Acara ini merupakan upacara peresmian penerimaan mahasiswa baru dan pembukaan bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah Bakti tahun ajaran 2016-2017 Universitas Andalas. Selanjutnya telah hadir di tengah-tengah kita Rektor Universitas Andalas, Ketua Senat Akademik, Ketua Majelis Guru Besar serta segenap jajaran pimpinan Universitas Andalas. Upacara peresmian penerimaan mahasiswa baru dan pembukaan bakti kali ini diikuti dengan hikmat oleh Maba Unan 2016. Afdil Husni selaku Rektor UNAN menyampaikan kata sambutan sekaligus meresmikan upacara pada hari ini. Acara dilanjutkan dengan pemasangan tanda peserta bakti dan jaket alma mater kepada perwakilan mahasiswa baru oleh Rektor UNAN. Sekarang diresmikan upacara peresmian mahasiswa baru dan pembukaan bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah bakti tahun 2016-2017 Universitas Andalas ini. Perwakilan mahasiswa yang menunjuk tinggi dharma perguruan tinggi dan dapat mewujudkan visi dan misi Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa. Dari auditorium UNAN, Pak Mohd Ramadhan, Ustia Ratna Duita.